perkenalkan nama saya Mas Wijaya. Saya mewakili dari SMK PGRI 1 Martapura dalam lomba Olimpik yang diadakan oleh PGRI. Dan untuk bidang lomba yang saya ikuti adalah bidang olah karya dan olah karsa, informatika dan inovasi. Ini adalah alat yang saya buat. Ini namanya adalah Smart School, mana dia memakai beberapa komponen untuk NCU sebagai mikroprosesor, dan ada sensor jarak, sensor ultrasonik, dan ada display sebagai alat. Karena alat ini berbasis IoT, maka alat ini akan saya hubungkan dengan sebuah handphone, di mana alat ini nanti dikontrol melalui handphone tadi. Jadi saya bisa menghidupkan lampu, menghidupkan AC, mematikan atau menghidupkan pompa air itu melalui handphone. Misalnya saya ingin menghidupkan AC atau lampu, maka kita di sini tinggal pencet tombol yang ada di HP. Nah, maka dia lampu akan nyala. Karena relay nanti akan on off dan lampu atau AC. Kalau kita matikan, kita pencet lagi, maka dia akan mati. Kemudian bisa juga untuk menghidupkan sirine. Kalau saya pencet misalnya, aku di sini dan lagi dia akan mati. Kemudian di sini alat untuk memonitor tandon atau ketinggian air pada tandon. Kalau sensor ini saya ambil, maka dia akan ada pemberitahuan untuk bahwa air itu penuh. Kalau tandonnya penuh, maka air otomatis akan, pompa air akan mati sendiri. Itulah. Ya, alat ini selain digunakan untuk peralatan elektronik di sekolah, ini bisa juga dipakai untuk diaplikasikan di mobil atau di motor. Kita bisa dan mobil dan motor dari jarak jauh. Selain itu kita bisa juga aplikasikan ke pintu gerbang. Kita bisa membuka pintu gerbang dari jarak jauh atau dari mobil. Kita nggak perlu berbalik. Sekian untuk karya dari saya. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.